اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب زهرة المريد مكة سورة 5 باريها كسميلان daripada bawah. Surah 5 بسميلان daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وَنَفَعَنَا بِعُلُومِهِ آمِن. Dan erti mukallaf itu, dan erti mukallaf itu, dan ertinya tau, hanya tu tak ada tu fabulat. Dan erti mukallaf itu iaitu mukallaf orang yang akil, yang berakal, baligh, yang sampai umur. Akil bahasa Arab, baligh bahasa Arab, isi fa'il belaka tu. Cuma kita bahasa Melayu kita tak ada akil tu. Kalau baligh, baligh bahasa Malaysia. Akil ada akil. Akil ada? Ada dah. Akil orang yang berakal. Tapi nak cerita sininya, akil sama baligh sama, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Arab. Tetapi baligh sudah jadi bahasa Melayu dah. Baligh, baligh, B-A-L-I-G-H tau, baligh. Apa baligh? Bahasa Arab tu. Bahasa Melayu, orang yang sampai umur. Begitu tau, kalau bahasa Melayu kita baligh-baligh tau. Eh, awak ni baligh tak lagi ni. Ha, maksudnya apa? Sampai umur lah. Kemudian baligh dengan apa dia akan cerita di bawah tu. Satu-satu ni, baligh dia akan cerita di bawah tu. Baligh dengan umur, baligh dengan keluar air mani, baligh dengan keluar haid, dia akan cerita di bawah. Baligh orang yang sampai umur. Akil orang yang berakal. Yang sejahtera pendapatannya. Yang sejahtera pendapatannya. Macam mana? Yang sejahtera pendapatan dia. Apa pendapatan? Gaji bulanan dia tu lah. Suka pula tu. Pendapatan? Apa dia pendapatan? Gaji bulanan lah. Dia tengok mula ejaan dia tu. Pendapatannya. Cukai pendapatan ada kan? Cukai pendapatan. Yang sejahtera pendapatannya, mana gaji bulan dia cukup. Penipal dia. Orang gaji bulan tak cukup, tak mukallaf. Orang gaji bulan cukup, mukallaf. Barulah wajib sembahyang puasa. Orang yang tidak sejahtera pendapatan, mana pendapatan dia tak cukup, tidak mukallaf, tak wajib sembahyang puasa. Sesat ajaran. Pendapatan ni biasa dalam kitab ditulis sejahtera panca indera.
Disebut sejahtera pendapatan. Apa pendapatan? Pendapatan ni kita nak dapat satu perkara, dua jalan utama. Kita nak dapat satu-satu perkara, dua jalan utama. Melalui pendengaran dan melalui penglihatan. Malah kita dapat satu-satu perkara kan? Nak dapat satu-satu perkara, jalan utama dua. Pendengaran dan penglihatan. Dia panca indera ni, dia sebut panca indera. Dia panca indera ni ada lima panca indera. Kalau kita sebut deria, kita sebut deria. Dia ada al-hawasul khamsah dia panggil. Al-hawasul khamsah, panca indera yang lima. Mana? As-sam'u, pendengaran. Al-basaru, penglihatan. As-syammu. Asyammu ni hak deria bau tu lah. Asyammu deria bau. Azauku deria rasa lidah. Almasu deria sentuh. Dia ada lima deria. Asyammu pendengaran, albasaru penglihatan, asyammu deria bau, azauku deria rasa lidah. Al-masu deria sentuh. Kita boleh dapat sesuatu tu wangi, busuk dengan deria bau. Kita dapat sesuatu tu manis masing dengan deria rasa, dengan deria rasa lidah. Kita dapat sesuatu tu licin, kasar, panas juk deria sentuh. Al-masu. Tapi deria manakah yang paling utama untuk mendapat sesuatu? Deria as-sam'u wal basaru. Deria pendengaran, deria penglihatan. Sama ada laki-laki atau perempuan, dan sama ada orang merdeka atau sahaya atau khadam, dan sama ada manusia atau jin. Atau mukallaf belaka tu. Sama ada manusia ataupun jin. Tetapi mukallaf jin itu daripada asal kejadiannya. Asal kejadian. Tuhan jadikan jin, balik lalu dah. Dia tak ada jin budak apa tak ada. Dia balik lalu dah. Hak cerita Piramli tu jin ada hak anak hak apa tu. Tak tahulah, takut besar tu balik dah. Tapi jin daripada asal jadi balik lalu dah. Mukallaf lalu dah. Dia beza dengan manusia. Dia nak cerita ni mukallaf. Sebab pembicaraannya permulaan yang wajib awal-awal yang wajib atas mukallaf itu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala, kerana tiada sah ibadah seseorang melainkan daripada mengenal akan Tuhan, jadi ibadah akan di akan Tuhan dahulu. Sebelum nak ibadah akan Allah, kenal Allah dulu. Tanpa mengenal akan Allah, ibadah tiada sah. Kemudian sama ada mengenal, sama ada mengetahui. Di sini sebut mengenal. Perlu agama mengenal Allah. Kemudian melainkan daripada mengetahui akan Tuhan, mengetahui pula. Kerana tiada sah ibadah seseorang melainkan daripada mengetahui akan Tuhan, yang ibadah akan dia dahulu. Mengenal, mengetahui, satu makna. Apa makna mengenal, apa mengetahui, dia akan bicara di muka surat 8. Jadi dia agak senggang jauh. Dia agak senggang jauh.
Ayat lebih kurang dalam kitab Faridatul Faraid. Ayat lebih kurang dalam kitab Faridatul Faraid. Permulaan agama, bermula permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, iaitu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal akan yang bawa kepada mengenal Allah, iaitu Rasul. Awal agama mengenal Allah, tak sebut bab Rasul. Tetapi kita nak mengenal Allah ni, siapa yang bawa kita kepada mengenal Allah? Rasul. Ha, wajib mengenal Allah dan Rasul. Atau kata Faridah. Apa makna mengenal Allah dan Rasul? Mengetahui dan berpegang akan sifat Allah dan sifat Rasul. Keluar Aqaidul Iman yang 50, permula agama, mengenal Allah, mengenal Rasul. Dan kita Faridah, segera disusuli dengan apa dia makna mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa makna mengenal dan mengetahui? Ha, dia buat hari dua selalu. Selepas daripada awal-awal cerita tu. Tapi dalam kitab Faridah dia sama je dalam kitab Al-Misbahul Munir pun sama. Sebelum bicara bab permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, sebelum bicara mengenal Allah ni, dan kitab Faridahnya didatangkan dahulu. Di antaranya, apakah faedah belajar ilmu tauhid? Ini faedah macam mana saya sebut dah minggu lepasnya. Sebab ni diseru kepada ketahui oleh muhi orang yang hendak, orang yang berkehendak kemenangan dunia dan akhirat. Hadi awal tujuh khitab, tujuh cakap-cakap tu. Kitab Az-Zahratul Murid nak suruh pada siapa ni? Orang yang hendak kemenangan dunia dan akhirah. Nak kemenangan dunia akhirah, agama. Nak kemenangan dunia akhirah, agama. Kemudian kemenangan akhirahnya apa? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga Allah Subhanahu wa taala. Ha, dan bicara dalam kitab Faridah, faedah belajar ilmu tauhid adalah untuk dapat as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan, kejayaan, kemenangan yang kekal abadi, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Faedah mana ni? Belajar ilmu tauhid. Tak ada tauhid, tak ada syurga. Semayang puasa rajin pun tak ada syurga. Semayang puasa pekoh ni nak selamat daripada neraka jahannam. Ilmu tauhid ni nak selamat daripada kekal neraka Allah yang enang lapih. Semayang puasa pekoh tasawuf nak selamat daripada neraka jahannam. Sebab tu terkadang kita belajar ilmu tauhid tadi untuk dapat kebahagiaan kekal abadi. Ada yang kita belajar ilmu tauhid kerana untuk selamat daripada kekal neraka Allah. Bukan selamat daripada neraka jahannam. Neraka jahannam, neraka yang tidak dikekalkan oleh Allah. Nak selamat dekatkan neraka yang enam lapis. Kan kita maklum kan neraka ada tujuh lapisan. Neraka jahannam di atas, neraka hawiyah di bawah. Neraka hawiyah untuk orang munafik. Neraka jahannam tidak dikekalkan oleh Allah. Enam lapis neraka bawah tu dikekalkan oleh Allah. Jadi belajar ilmu tauhid nak selamat dekatkan neraka. Nak selamat dari neraka jahannam, pekoh tasawuf. Orang yang benar-benar nak dapat kemenangan dunia akhirah, agama dua. Allazina amanu wa amilus solihat. Agamanya apa? Tauhid, pekoh tasawuf. Dipecah daripada mana? Dipecah daripada rukun komponen agama, Islam, iman dan ihsan.
Alladzina amanu, selamat daripada kekal neraka. Wa amilus salihat, selamat daripada neraka jahannam. Amal salihat ni pula tak sama pula. Hak kodo-kodo, hak pertengahan, hak lebih-lebih. Hak kodo-kodo, syurga lapis bawah. Hak pertengahan, syurga lapis pertengahan. Hak tinggi amal soleh, syurga hak lapis atas. Dan kena ingat, tujuh darajah syurga ni tak berubah dah. Kalau syurga lapis bawah, situlah selama-lamanya. Bukan kata sampai satu masa yang bawah diangkat selapis. Lama-lama diangkat selapis. Lepas tu, ke atas sekali lama-lama turun bawah. Dah mula siapa? Kan ke atas jannatul firdaus turun bawah. Dah lama-lama ke atas turun bawah lah pula. Bawah naik atas pula. Dah. Kekal dah. Kekal lah. Bawah-bawah lah. Tengah-tengah lah. Jannatul firdaus keempat atas-atas lah. Ini bergantung pada mana ni? Bergantung kepada wa amilus salihat. Jatuh situ. Allazina amanu, selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus salihat, selamat daripada neraka jahannam. Allazina amanu itulah fardhu ain tauhid, wa amilus salihat fardhu ain fiqh dan tasawuf. Mari daripada Islam, iman dan ihsan. Jadi kitab Faridah dan kitab Al-Misbahul Munir didatangkan apa dia agama. Kemudian didatangkan rukun agama Islam, iman dan ihsan serta takrif dia. Apa definisi dia. Kemudian dalam kitab Faridah pula didatangkan tanda beragama. Orang beramal sebenar ni ada empat tanda. Yang pertama apa dia? I'tiqad yang sah. Itu yang pertama. Yang kedua, kosak hati yang kosak hati yang benar. Faridah. Jadi pertamanya tauhid, yang keduanya tasawuf dan kita Faridatul Faraid. Jadi yang pertama dalam mang masing-masing. Yang kedua, kosak hati yang benar dalam mang masing-masing. Baru pergi pada yang ketiga keempat, mengerjakan suruhan, yang keempat meninggalkan larangan. Baru pergi kot tu. Ada kitab Faridah dimulakan dengan dua kesucian. Kesucian akidah yang pertama, kesucian hati tasawuf yang kedua. Itu tanda beragama yang sebenar. I'tiqad yang sah. Sah i'tiqad. Sah i'tiqad tu tanda yang pertama. Pegangan tu kena molek, kena sahih molek-molek, biar jelas molek-molek. Tanda beragama yang pertama. Selesai bicara bab Islam, iman dan ihsan, bicara rukun Islam, bicara rukun iman, barulah dia masuk bermula permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan Allah dan mengenal akan yang bawa kepada mengenal akan Allah, iaitu mengenal akan Rasul dengan bahawa mengetahui akan sifat-sifat Allah dan Rasul. Dia pun terus susulih lalu dah. Apa dia makna mengenal dan mengetahui? Itu lalu dah. Orang dah kitab Zahratul Murid ni, usah lapang. Barulah bicara, apa dia makrifah? Apa dia mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia pergi kepada makrifah ni, al-jazmu al-muwafiku lil-haqqi an-dalilin. Ini dipanggil tiga rukun makrifah. Al-jazmu, pegangan yang putuh. Al-muwafiku lil-haqqi, yang berbetulan, yang bertepatan dengan yang sebenar. An-dalilin, pegangan putuh tadi ni terbit daripada dalil. Tiga rukun makrifah. Tapi di muka surat 8. Jadi tak masuk lalu dah. Ni nak cerita apa di mukallaf. Orang yang akil balik. Apa kau alamat balik? Ni dah kata Zahratul Muri. Jadi lambat nak sampai di bicara bab makrifah.
Kemudian makrifah di sini dipanggil makrifah ammatun. Makrifah, makrifatun ammatun. Makrifah kebanyakan inilah. Makrifah fardu ain ini, makrifah permulaan agama. Satu lagi dipanggil makrifatun khassatun. Nah, itu makrifah yang ditaksiskan dengan nur. Itu makrifah aulia. Itu makrifah paru-paru sahabat radhiyallahu anhum. Ha, itu makrifah kemuncak agama. Makrifah permulaan agama ni nak menyucikan daripada kesyirikan pada syarak. Nak menyucikan daripada kesyirikan pada syarak. Makrifah khasah suci daripada syirik asrar, syirik hak dalam. Ha, itu bicara lain. Ha, itu bicara lain. Itu bicara bab maqam. Ha, ni nak kena amatilah. Sekarang ni nak bawa makrifah mengenai Allah permulaan ni kurang dititik berat dah. Gi pesungkan pula dengan gulungan sebut makrifah, kena makrifah dengan rasa di hati, zauk di hati, pandang di hati. Oh, tu karut-marut gitu. Ajaran ni merebak sampai ke bandar-bandar besar. Ajaran ni Tengganulah mudah ajaran ni. Dia merebak sampai ke bandar-bandar besar. Bukan makrifah kita bicara ni. Dia kena makrifah dengan rasa. Kalau makrifah setakat sifat 20, makrifah akal dia kata, bukan makrifah di hati. Makrifah akal. Sebab apa? Dah ngaji hukum akal. Wajib pada akal, harus pada akal, mustahil pada akal, makrifah akal. Tak siapa makrifah di hati. Mana makrifah di hatinya? Kena zauk, kena rasa kekuasaan Allah. Hanya rasa kebesaran Allah. Hanya rasa pemilikan Allah Ta'ala. Dari situ. Ni jahil dia ilmu makrifah fardu'ain. Makrifah kita bukan akal. Hukum akal, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itu bukan makrifah. Itu hanya wasilah, jalan sahaja untuk ni mengenal Allah, iman, akidah ni hati. Sebab tu dia makrifah ni al-jazmu i'tiqad yang putuh. Tu makrifah. Mana i'tiqad yang putuh? Di hati ni. Hukum akal yang tiga, wajib pada akal, harus pada akal, mustahil pada akal. Itu wasilah, tangga, jalan je. Ada ni. Itu bukan makrifah. Itu jalan sahaja. Oh, dia kata makrifah duduk akal. Duduklah hati dia kata. Tak masuklah rumah lagi dia kata. Duduk muka pintu. Nak dapat makrifah sebenar ni, ikut mereka. Mereka pun berzikir, mereka pun dakwa dapat makrifah. Ini golongan sesat. Golongan sesat. Ini merebak sampai ke bandar-bandar besar. Yang terpengaruh dengan pahaman sesat ni, orang-orang yang bijak-bijak dalam bab agama. Kadang-kadang bicara hukum-hukum syariat, bijak sangat-sangat, boleh ambil manfaat. Tapi tertipu dengan jalanan ni. Ini nak pergi pada makrifah awliya. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, ni bicara makrifah ammah, makrifah permulaan agama mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Jazam di hati. Gelungan terpesong ni, bila jazam putu di hati, mesti merasai kekuasaan Allah. Mesti merasai kewujudan Allah Ta'ala. Mesti merasai pemilikan Allah Ta'ala. Jangan merasai kekuasaan kita. Jangan merasai kewujudan kita. Jangan merasai pemilikan kita. Kalau kita masih lagi rasa kita kuasa gerak diam ni, syirik. Kalau kita merasai kita ada, syirik yang ada Allah Ta'ala. Kalau masih lagi merasai pemilikan kita, harta ni milik kita, hak ni milik kita, syirik. Itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, sesat ajaran. Ha, nak hilang syirik lah, ikut mereka. Bawa zikir lah kononnya. Hak bukan jalanan yang sebenar. Orang ikut-ikut ni, terkadang orang bijak dalam bab agama syariat yang
bab ilmu syarat yang lain. Dan orang ikut pula, orang bijak pandai ilmu dunia. Hak tu jahil ilmu syariat. Hak tak jahil ilmu syariat pun boleh ikut. Jangan. Pahaman gini ni. Hak ngaji pondok pun boleh ikut juga. Dan ngaji pondok buat apa boleh ikut? Ngaji pondok ni alim ilmu syariat. Dia tak reti dalam ilmu tarikah perjalanan, tak reti. Ha, ni mudah kena tipu eh. Walaupun dia ngaji pondok. Kita orang kampung. Makanan dia sahaja. Kita hanya bicara makrifah pegangan. Rasa di hati, pandang di hati, menjual di hati. Itu cerita bab maqam ihsan. Kita bicara bab iman. Islam, iman, ihsan. Kita bicara iman. Kalau rasa di hati itu, pergi pada maqam ihsan. Maqam muraqabah, maqam musyahadah. Ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yarak. Itu dalam hadis Jibril. Itu maqam ihsan. Kita cerita bab iman. Cerita bab makrifah permulaan agama. Dia biasa kita tauhid ni banyak kitab mula ginilah. Permulaan agama mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, permulaan agama. Siapa ni? Seruan pada siapa ni? Wahai orang yang hendak kemenangan dunia dan akhirah. Dia akan perinci nanti hak aqaidul iman yang 50. Kerana tiada sah ibadah seseorang, tiada sah, bukan tiada diterima ataupun tidak, sah pun tidak. Sah tapi tak terima. Contohnya riak. Sah ibadah, tertunai kewajipan, tak kena qada, tapi Tuhan tak terima sebab riak. Ini dah ni, bukan terima tak terima ni. Tiada sah. Sebab itulah kalau kita mengaji fiqh, syarat sah wuduk yang pertama, syarat sah mandi wajib yang pertama, syarat sah sembahyang puasa zakat yang pertama, Islam, yakni Islam yang beriman. Ini ni ada akidah, ada makrifah. Cuma dalam kitab fiqh kadang-kadang dia tak cerita orang Islam tu. Orang Islam tak cerita dalam kitab fiqh. Syarat sah sembahyang ada 5. Suci daripada hadas, suci daripada najis, menutupi aurah, menghadap kiblah, mengetahui masuk waktu sembahyang. Tak ada lah dalam kitab tu syarat sah sembahyang yang pertama Islam, dia tak cerita dah. Sebab apa? Sebab fiqh yang kedua. Orang nak berwuduk, orang nak mandi wajib, orang nak bersembahyang berpuasa, syarat sah pertamanya Islam lah. Iman tu syarat sah pertama. Sebab imam tu yang pertama, fiqh tu yang kedua. Dalam seorang kitab fiqh dah cerita hak Islam tu. Kalau dah kitab dia tu sebiang dia cerita syarat sah wuduk mana yang pertama, Islam. Syarat sah semayang puasa zakat yang pertama, Islam. Mana? Islam yang beriman, yang ada makrifah. Baru sah wuduk, baru sah mandi wajib, baru sah semayang. Kerana tiada sah ibadah seseorang melainkan daripada mengetahui, mengetahui ataupun mengenal akan Tuhan yang diibadah akan didahulu. Ini kewajipan yang pertama atas mukallaf. Dan erti mukallaf itu, mukallaf ni orang yang ditaklifkan syarak, orang yang diberati pada syarak, iaitu orang yang akil, orang yang berakal, bukan orang gila. Orang gila itu bukan orang mukallaf, tak ada hukum syarak atas dia. Baligh, orang yang sampai umur, orang yang sampai umur. Yang sejahtera pendapatannya, yang sejahtera pendapatannya, yang sejahtera panca inderanya, iaitu pendengaran dan penglihatan. Dan jikalau pendengarnya saat jua, telinga je dengar, mata buta, mukallaf, atau penglihatnya juga, mata comel sehingga pekok, mukallaf. Mana yang tidak mukallaf? Akil, orang berakal, tak mukallaf, hanya orang gila. Baligh, orang sampai umur, yang tidak mukallafnya kanak-kanak. Sejahtera pendapatannya, sejahtera panca inderanya, yang
tidak mukallafnya orang yang tidak sejahtera pendapatan, yang tidak sepanca indera. Kenapa ni? Orang ni buta dan pekok sekaligus dua tu daripada budak laginya. Atau orang tidak mukallaf. Orang ni jarang jumpa lah ni ni. Adapun dia mata tak nampak, telinga tak dengar, lepas dia tua-tua, orang tu mukallaf. Orang tua kan? Kerana saraf, mata dia tak nampak, telinga dia tak dengar. Eh, orang tu mukallaf tu. Orang tu mukallaf. Buta dan pekak daripada asal jadi. Itu tak mukallaf. Sebab apa? Nak dapat ilmu macam mana? Beritahu, tak dengar. Tunjuk, tak nampak. Honing ada kedok. Saya pernah orang cerita lah. Ni orang cerita. Anak beranak dia lah. Dilahirkan begitu. Telinga tak dengar, mata tak nampak. Lepas tu macam mana cara tak tahulah. Siapa kebesar kalau ikut umur balik dah. 15 dah kalau ikut umur. Tubuh badan sehat. Makan sedap. Tapi gitu lah. Tapi umur dah panjang lah. Dia mati dalam umur 20-an. Mana 26-27 itu dia mati. Tapi kalau ke akal, comel. Kalau ke baligh, memang baligh dah. 15 baligh kan. Tapi tak tahu benda kan. Tuan rasa orang suap makan, tuan rasa orang suap makan gitu je. Tapi otak comel, tubuh sehat. Tapi mata tak nampak, telinga tak dengar. Ini tak ada hukum ni. Ini ahli syurga. Ahli syurga, tak ada hukum. Atau orang cerita gitulah. Pernah jumpa? Memang daripada lahir dia, mata tak nampak, telinga tak dengar. Pernah jumpa? Pernah dengar cerita? Tak pernah kau? Ada ni ada. Hak berlakunya orang tua. Hak tu. Mukallaf. Tapi hak tu tak tahulah macam mana cara nak buat. Macam mana cara nak buat? Dia mata tak nampak, siang ke malam ke, sama bagi dia. Dia banyak tidur. Kejut tidur je, tak bangun semayang. Semayang apa? Semayang subuh. Tidur lama, sedar daripada tidur. Pergi bilik air. Sebab apa? Nak semayang subuh. Semayang subuh, somo-somo. Tengah hari buta dah. Nak semayang subuh lagi. Sebab dia tidur lama. Dia tidur lama. Sedar daripada tidur. Kalau kabur pun nak ambil semayang. Nak semayang subuh. Macam mana kita nak beritahu ke dia semangat tu zuhur? Semangat tu asal? Beritahu, telinga tak dengar. Nak tunjuk jam? Nak isyarat dengan tangan? Mata tak nampak? Apa nak cerita? Kita ambil tangan dia tau. Kita pun tulis di tangan dia. Z-O-H-O-R. Dia pun zuhur. Kita pun raih atas tangan dia. Dah ni saya reka je. Dah kalau mata tak nampak, telinga dengar, kita beritahu. Nak semayang apa tu? Semayang subuh. Tengah hari dah ni, subuh takdi dah semayangnya. Nak tunggu zuhur pula. Kalau telinga dia dengar, walaupun mata dia buta pun, boleh beritahu je. Kalau telinga dia pekak, mata dia nampak, dia tengok jam sendiri. Dia tengok luar sini, oh cerah dah. Dia tengok luar, apa tak ada masalah. Dengar dia pekok kan, dia orang tua kan. Bukan dia pekok, dia lama-lama jadi pekok. Kalau pekok daripada asal lain cerita. Hak ni dia senang. Sebab dia mata nampak terang, boleh tengok jam, boleh tengok matahari kat luar. Macam mana kalau mata tak nampak, telinga tak dengar? Tadi itulah. Nak maklumkan dia. Semayang ni semayang apa? Beritahu, telinga tak dengar. Tunjuk, mata buta dah. Dia mukallaf. Gamuk saya lah. Tau. Tulis di tangan lah. Dia pun tulis, kita tulis E, S, E, A, tulis di tangan. Asok, kita pun raih atas tangan. Dia buat salah, kita pakoh atas tangan. Ada ni.
Susahlah sikit, tapi mukallaf. Mukallaf. Sama ada laki-laki atau perempuan. Satu laginya biasa disebut dalam kitab, mukallaf ni orang yang sampai seru. Orang yang sampai seru. Biasa dengar tak? Orang mukallaf ni orang yang akil, baligh, sejahtera panca indera dan sampai seru. Kenapa sampai seru? Dia sampai dakwah agama mukallaf. Tetapi kalau diduduk di pucuk bukit, diduduk di pucuk bukit, ada ni, bagi merekanya tidak ada, melainkan hanya dunia mereka saja. Di dunia luar tak ada. Dunia luar tak ada. Bagi dia, dunia hanya di tempat mereka saja. Mereka tak tahu pun ada manusia ramai lagi di luar daripada tempat mereka. Tak sampai seruang agama Islam pada mereka, maka mereka tidak mukallaf. Mereka mati dimasukkan ke syurga. Sebab mereka tak sampai seru dakwah agama. Adapun dunia sekarang ni, ada lagi ke tempat yang sangat jauh daripada orang ramai, dia tak tahu pun dunia luar ada. Wallahu'alam lah. Kalau dulu mungkin ada lah dulu. Orang yang terputus hubungan. No. Cerita Tarzan tu tau. Tarzan ke panggil. Tarzan tu kan. Ha. Ia hidup ngeberuk tau. Tak sampai seru lah tu. Mulasa tak sampai seru lah. Dia hidup ngebinatang. Tarzan tu cerita rakyat, cerita boh. Tapi nak contoh. Kau tak sampai seru. Maksudnya mukallaf ni orang yang sampai seru. Sekarang ni semuanya sampai seru, cuma tak terima, maka mereka mukallaf. Ada dosa dan pahala, ada balasan syurga dan neraka. Kalau yang tak sampai seru tidak mukallaf, mereka mati, mereka sembah, sembah apa benda mereka sembah. Mereka sembah pokok ke, mereka sembah apa ke, mereka tak tahu. Tak sampai penseruan agama Islam kepada mereka. Mereka tahu tu sahaja. Mereka memang mereka kafir. Tapi mereka tidak mukallaf, mereka mati tetap ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sama ada laki-laki atau perempuan, dan sama ada orang merdeka atau khadam. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin muka surat 26. Bab yang ke-19 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua rajin. Kedua daripada tiga perkara, tiga martabat di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala pada hak agama, yakni rajin itu berdapat laba. Kalau kita sebut gok, mendapat laba lah, mendapat keuntungan, berdapat laba. Iaitu yang berdapat laba ni seorang yang berbuat sekalian yang difardukan atasnya, zahir dan batin, dan menjauh daripada segala maksiat zahir dan batin, serta ia seseorang
membanyakkan akan perbuat segala yang disunatkan atasnya atas seorang. Jadi selepas bicara empat perkara yang dilakukan antara syuruk dengan zuhur, pertamanya belajar fardu ain, keduanya memperbanyakkan amal-amal yang sunat, ketiganya berkhidmat kepada orang ramai, keempatnya bekerja untuk menyempurnakan nafkah keluarga daripada syuruk terbit matahari berakhir tu subuh sampai ke zuhur. Pada ni kemudian dalam kitab ni membicarakan hamba Allah ni pada agama ada tiga kedudukan, tiga golongan. Yang pertama paling tinggi salim, yang kedua pertengah rajin, ketiga khasir, yang paling rendah sekali. Yang pertama salim, yang kedua rajin, yang kedua ni yang paling tinggi. Yang kedua ni yang paling tinggi, yang pertama tu yang kedua. Yang ketiga tu memang yang ketiga, memang yang paling rendah sekali. Khasir, orang yang rugi, orang tak pakar. Yang ketiga tu memang yang ketiga. Yang pertama salim, orang yang sejahtera, orang yang selamat. Yang kedua rojik, orang yang beruntung, orang yang beruntung. Dia nak beruntung ni selamat dulu, lepas selamat berah naik setangga lagi, beruntung besarlah dianya. Tinggi yang kedua lah daripada yang pertama. Yang pertama tu selamat je. Lepas tu di awal dahulu, awal bab yang kedua pada menyatakan ketaatan zuhir. Bab yang pertama dalam kitab Hidayatus Salikin ni al-babul awal fi bayanil aqidah. Bab yang pertama daripada menyatakan aqidah, itu yang pertama. Makrifah itu yang pertama, iman itu yang pertama. Kalau ngaji kitab molek-molek, cumilah jalanan agama kita. Duklah rajin sangat buat ibadat, rajin buat ibadat, rajin jumpa oleh waktu. Bab akidah, ia tak ia je, santai je, tak ambil herah. Kalau lebih parah lagi ni, nak mengajar boleh, tauhid jangan, sebab tak ada orang minat. Oh, tu dahsyat sungguhlah. Apa benda lah mereka nak? Kok ni lah yang saya biasa duduk tekan sangat. Orang yang mengajarlah yang kena bimbing. Orang yang mengajarlah kena bimbing. Sebab kamu ni mengajar agama, mengajar ilmu agama, bukan mengajar ilmu sains dan matematik. Orang yang mengajar ilmu sains dan matematik, mursyid dia cerdik. Sains matematik tadika, sains matematik tahap sekolah rendah, sains matematik tahap sekolah menengah. Kan setangga kan. Ke macam mana orang mengajar sains matematik tadika ambil hak mata pelajaran sekolah rendah, mengajar sains matematik sekolah rendah dia ambil hak sekolah menengah? Tak ada gitu. Dia ada peraturan dia, dia ada silibus dia, dia ada sukatan dia, dia ada tahap dia. Ini mursyid orang panggil cerdik. Betul lah dia ajar gitu. Mengajar agama lagilah kena jaga dia punya silibus dia, turutan dia. Kita biasa ditekan nak belajar fardhu ain dulu, tauhid pekot tasawuf, nak belajar fardhu ain dulu, susun pula tauhid yang pertama, pekoh yang kedua, tasawuf yang ketiga. Nak belajar, jangan belajar tak hujung, tak tahu hujung pangkal. Duk tekang nak belajar, awak kena belajar, awak kena belajar. Dah kita nak belajar dengan siapa? Nak tekangnya tekang terlebar tu, yang mengajar tu, mengajar fardhu ain dahulu, mengajar fardhu ain pula kena tauhid dahulu, pekoh yang kedua, tasawuf yang ketiga. Hello.
yang mengajuk. Tapi kalau peringat pada yang mengajar, marahlah dirinya. Dia orang hebat. Ustaz dah dianya. Syekh dah dianya. Oh, nak tegur dia pula. Tak boleh lah. Sebab dia orang hebat dah. Hak yang kenanya siapa? Awak tu nak belajar. Belajar apa dulu? Orang nak belajar. Hak tunggu ni. Mereka perlu pada orang yang mengajar. Orang mengajar lah yang kena susun molek. Mengajar agama, agama ada rukun dia, Islam, iman dan ihsan. Ada turutang dia, tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau nak ajar agama, ikut ni, ikut tauhid, fiqh, tasawuf. Saya nak ajar fiqh je, saya minat fiqh je, saya pandai fiqh je, minta maaf. Fiqh ada 3 malam di sini, tauhid tak ada. Rambak orang itu tu, tak kerti je. Tak ada. Orang minta tauhid betul-betul dah tu. Dia nak pekoh juga. Ada. Jadi orang masjid ni pun gitulah. Main dengan ustaz ni. Oh, kalah lah orang masjid ni. Tak tergamuk lah. Tu kata. Nak panggil ustaz tu mengajar ilmu tauhid. Sebelum panggil tu pilih molek dulu. Jadi panggil ustaz secara cincai. Secara marilah ustaz. Kita sini nak sumaja tauhid ni. Oh, tak maaf lah, saya tauhid kurang-kurang lacur, saya pekoh lah. Pekoh fadain juga, macam mengajar pekoh lah. Orang majlis kata pekoh ada dah mana lain. Tak apalah, biar banyak sikit pekoh. Dia nak lagi daripada tauhid. Lepas tu orang majlis pun panggil dia. Orang majlis pun tak boleh nak, malu lah nak tolak. Tu kata awak nak cari orang ustaz mengajar, awak nak tauhid, kena selidik dulu. Dia tu belajar dah ilmu tauhid, dia mahir dah ilmu tauhid. Ini ilmu tauhid ni jangan pakar jemba-jemba ikut orang rekomend gitu, jangan. Akhirnya macam pekor lah. Terkilang dah orang masjid. Ada ni. Oh, tu tak selayaknya awak guru seumpama tu. Dok, sekarang ni masjid mitok ilmu tauhid. Hak biasa berlakunya masjid ikut ustaz pilih. Hak tu biasa berlaku. Dan rasa baca kitab apa ni? Kok pandai ustaz nak baca kitab apa pun. Janji majlis kami punya orang ngajar. Malu kau tak ada orang ngajar tiap-tiap malam. Komang majlis kami, majlis besar. Tapi maghrib senyap. Dia nak tu je orang majlis ni. Rasa bunyi je. Ilmu apa kau nak ustaz lah? Sebab apa? Orang yang diserahkan pada majlis orang jahil. Pun orang nak lah. Dok-dok. Cuba kita fikir. Siapakah yang diserahkan tugas jaga syarikat? Orang yang alim dalam ilmu perniagaan. Kediri pada kita orang kampung, pegang syarikat. Dia akan serah syarikat pada orang yang berkemahiran untuk memajukan syarikat. Ha ni, kita nak serahkan masjid. Tak boleh banding syarikat dengan masjid. Buat bandingan tak boleh. Nak serah syarikat pada orang yang berkemampuan memajukan syarikat. Kita nak serah masjid kepada orang yang berkemampuan memajukan masjid dengan memakmurkan majlis ilmu. Majlis ilmu orang masjid akan susun betul-betul. Ni kalau hok diserah pegang masjid ni, hok jahil tauhid, hok jahil fiqh, hok jahil tasawuf, oh pun orang nak masjid. Tapi kalau bab dunia syarikat pandai, serah pada yang berkenaan, yang berkemampuan masjid. Dia berjemaah ni waktu. Jemaah ni waktu. Dia tak boleh nak pegang masjid kalau dia orang jahil. Jangan. Kalau pegang syarikat yang tidak berkemahiran, nampaklah. Bankrak syarikat. Boleh nampak atas dunia. Kalau pegang masjid yang tidak berkelayakan, masyarakat nanti akan dipersoalkan. Tak usah terima tanggungjawab kalau kita tidak berkemahiran. Pegang masjid, bukan ada gaji. Bukan ada alam. Fungsi masjid, gaji RM2,000 sebulan. Tak ada. Suka rela je. Suka rela nak khidmat, biar kita berkelayakan. Satu masjid. Kalau besar laginya, orang mengajar. Kalau besar laginya, orang mengajar. Kalau kata masjid tu tak ada ahli tujuh, orang mengajar yang paling penting. Ini susung hala tujuh molek.
Lepas tu dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab Syarhus Salikin, orang belajar 7 adab. Orang mengajar 17 adab. Orang belajar ni, orang dengar ni, orang belajar ni, 7 je adab. Orang mengajar 17. Faham tak? Di dalam adab orang majlis susung tu, berkaitan dengan menegah daripada belajar ilmu fardu kifayah sebelum dia selesai ilmu fardu ain, serta dengan amal ilmu fardu, serta dengan amal hak fardu ain. Itu hak Imam Ghazali. Tapi adab ni terkadang dipermainkan oleh orang yang di lidah je Imam Ghazali, Imam Ghazali, Imam Ghazali. Tapi adab Imam Ghazali ni dia mempermain-mainkan. Ha, ni orang yang tidak mursyid. Dia mempermain-mainkan adab ni. Oh, kalau gitu kok nak ilmu fardhu ain, kita ajak ilmu tinggi, tunggu buka pintu seoranglah nak cek ilmu fardhu ain dulu kedok. Kenapa kamu nak ajak ilmu tinggi? Ajak ilmu fardhu ain pada orang ramai. Cek tunggu pintu apa lagi? Ha ni, mempermain-mainkan. Oh ni tidak mursyid ni, kau maruk belaka ni. Orang mengajar. Ni duk tekan orang belajar-belajar fardhu ain eh. Tauhid pekot tasau. Awak pun belajar fardhu ain eh. Tauhid pekot tasau. Hak mengajar tu kena tekan. Awak nak mengajar? Awak nak mengajar apa? Ilmu agama. Ilmu agama apa? Pertama tauhid, kedua pekoh, ketiga tasawuf. Dah kita Hidayatul Salikin. Bab yang pertama fi bayanil aqidah. Abalah masuk bab yang kedua. Bab yang keduanya fi fitaati zahirah. Pada ketaatan zahir. Berarti didatangkan perkataan Imam Ghazalinya, perintah agama ni ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib tu Imam Ghazali umpamakan dengan kepala modal. Hak sunat keuntungan. Hak wajib untuk selamat. Hak sunat untuk darjah yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ada. Yang wajib kepala modal. Yang sunat keuntungan perniagaan. Yang wajib selamat di hari akhirat. Yang sunat untuk dapat darajah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak gulungan yang kedua nilah. Hak wajib sunat, wajib sunat. Golongan pertama, hak salim, hak sejahtera, wajib saja. Selamat dah. Atuk kata, yang kedua, yang paling tinggi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, khasir, yang rugi, itu yang ketiga sungguhlah. Kan pertama tengok, pertama salim, yakni sejahtera dan seksa. Mana apa ni? Selamat daripada neraka jahanam. Selamat dari neraka jahanam. Orang salim ni orang sejahtera, selamat dari seksa, mana selamat dari neraka jahanam. Iaitu seorang yang menyampaikan atas berbuat segala yang difardukan. Hak fardu dibuat belaka. Hak sunat dimalah. Dan meninggalkan ia akan segala maksiat. Maksiat ditinggal belaka. Hak makruh tidak tinggal. Ha, gitulah. Hak wajib ni dia buat belaka ni zahir batin ni. Ilmu tu dah cerita dah, tu awal-awal lagi dah. Itu awal-awal lagi dah. Jadi maknanya hak kewajipan zahir dan batin dia buat belaka kefarduan atas dia. Kefarduan atas dia. Atas diri kita. Kefarduan atas kita tanggungjawab pada anak bini kita. Banyak tu. Kewajipan atas kita untuk masyarakat. Kewajipan atas orang berilmu untuk mengajar kepada orang ramai. Ha, itu kefaduan belaka tu. Barulah salim selamat. Berbuat akan segala yang difardukan. Kita seorang kefaduan atas batang tubuh kita. Zuhir batin. Oh zuhir semain puasa. Hak batin sifat-sifat kepujian. Oh zuhir pada air pekoh comel. Hak batin pada tasawuf comel. Kita berkeluarga pula. Apa yang difardukan kepada ketua keluarga? Jadi luahlah pulaknya. Kita dipertanggungjawab dalam masyarakat. Apa kefarduan kita?
dalam menjalankan tugas dalam masyarakat. Kita diberi masjid untuk kita takbir. Apa kepatuhan kita dalam mengurus takbir masjid? Hanya cakap hal duit je ke? Cakap hal simpanan duit je? Dah banyak perkara. Kalau kita diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, apakah yang menjadi kefarduan bagi orang berilmu? Menyampaikan ilmu agama mengikut aturan dia. Ini orang ilmu agama yang sebenar. Tetapi kalau umpama tadi masjid minta ilmu tauhid, dia kata minta maaf saya tak pandai, saya ambil pekoh lah. Ini bukan ustaz ni, ini bukan guru agama. Dia hanya pandai bercerita, dia membaca sendiri, dia jadikan kuliah agama ni sebagai sumber pendapatan hidup. Dia bukan guru agama. Mana mungkin guru agama ilmu tauhid tak pandai? Bukan kata guru agama, kita orang awam yang beragama ni, mana mungkin orang awam beragama tanpa ilmu tauhid? Ni kita orang awam beragama. Semayang, tak mungkin dipanggil orang beragama, malaikat orang ni orang yang ada tauhid, orang yang ada makrifah. Baru pergi pada semayang. Ni kita orang awam yang beragama, orang nak mengajar agama. Begitulah. Ni cerita umum ni. Lepas tu masing-masing muhasabah kira lah. Bukan setakat tak mengajak mufadu ain. Yang kelas mufadu ain ni pun dipelekeh-lekehkan. Oh macamlah ilmu ni fadu ain saja. Ilmu Allah luah. Ya, ilmu Allah luah. Tu duduk pondok puluh-puluh tahun, belah-belah tahun. Memang bukan ilmu fadu ain saja. Tapi persoalan sekarang di tempat tu ilmu fadu ain tak beres pun. Bukan tak beres. Tak lengkap, tak ada pun laginya. Yang nak sibuk ilmu layu apa? Nak sibuk ilmu layu apa? Kalau tempat tu fardhu ain pun tak lengkap, tak ada pun. Betul tak orang ni orang yang boleh mengajar? Ha, kalau orang betul-betul boleh mengajar, ilmu dia lengkap, kewajipan dia apa? Susun boleh ilmu. Berbuat yang sekali dia fardukan dan meninggalkan ia akan sekali maksiat. Ha, ni. Hak sejahtera, hak selamat. Sebab apa? Sebab dia cukup modal berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau buat fardu saja, hak sunat tak buat, persoalan kitanya fardu kita tak sempurna. Hak sunat tu akan melengkapkan kefarduan. Kita ni hak sunat bukan mengangkat darajah. Kita hak sunat ni hanya menyempurnakan kefarduan kita yang tak sempurna. Apabila kefarduan tu sempurna, barulah hak sunat tu mengangkat darajah. Memang buat hak wajib belaka, selamat eh. Tinggal hak maksiat belaka, selamat eh. Ada ni. Sebab tu hak ni sunat je, hak ni sunat ni, hak ni makruh je. Kalau kamu tinggal sunat, kamu tidak kena seksa. Kalau kamu buat benda makruh, kamu tidak kena seksa. Sebab tu syarat hanya menghukumkan sunat. Mana kalau tak buat, tak kena seksa. Mana tak buat benda sunat ni, selamat dah dianya. Sebab awal fardu dia buat belaka. Ha, tapi itulah buat belaka sungguh. Kedok awak wajib. Zuhir batin ni. Maksiat tinggal belaka. Kedok. Awak zuhir batin ni. Maksiat batinnya ria, ujub, takabur. Ha, tinggal belaka. Kedok. Ha, mana awak wajib buat belaka. Sempurna. Kedok. Semahyang akidah comel. Semahyang pekoh comel. Sahlah semahyangnya. Bacaan comel. Sahlah semahyangnya. Dalam semahyang, hati kita kosyok ke tak? Hati kita lalai. Dah sempurna dah semahyang. Dah sempurna. Semahyang sunat tu yang akan melengkapkan. Yang akan menyempurnakan. Jadi nak gantung atas kepala modal sahaja, hak wajib. Main duit kepala modal, kepala modal tak ada untung langsung ni, akhirnya makan modal. Ada tak orang nega? Nega petang balik modal. Nega pagi sampai petang balik modal. Ha, nak nega gitu? Tak apa dah saya. Ni modal saya pagi tadi. Habis dah modal banyak ni, petang balik modal. Tak apa dah. Ha, lama-lama makan modal lah.
Bukan hari-hari balik modal, balik modal, balik modal. Dia dapat keuntungan. Sebab keuntungan tu akan disimpan, boleh tampung pula pada hari yang rugi teru. Ha, boleh tampung dengan hak modal, hak untung terdahulu. Tapi kalau balik modal, balik modal, balik modal, balik modal, makan modal lah lamanya. Ha, itu yang pertama. Orang yang salim, orang yang sejahtera. Ha, kedua, rajin, yakni yang berdapat laba. Ha, ni baru untung. Yang pertama tu hak wajib saja tu. Hanya kepala modal selamat pada hari akhirah. Ha, tapi nak untung? Ha. Eh, tapi kena ingat ni. Nak untung modal kena ada. Nak untung modal kena ada. Faham tak? Sunat, 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 fadilat, 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 nak untung. Eh, kepala modal cukup ke dok? Hak wajib sempurna ke dok? Buat ke dok wajibnya? Nak semai sunat, semai sunat, semai sunat. Hak kodok-kodok selesai dah lagi hak wajib tu. Hak kepala modal tu. Oh, sambil-sambil. Sambil-sambil. Kau mana hak tu hak wajib? Selesai wajib lah dahulu. Nak semai sunat, semai sunat, nak untung. Nak tampung. Tampung apa? Kalau semai-semai fardu pun tak, tak lengkap. Ada ni. Nak tampung, nak ni hak semai fardu lengkap. Semai sunat tampung. Semayang tak sempurna tadi kan, kurang khusyuk, mesti nak tampung. Kalau semayang tak cukup, nah, ini saya buat bandingan biasanya. Dia pasang atap kemah, penuh atap. Tapi atap tu atap lama, berlubang-lubang. Nah, tampung. Tapi kalau atap tu tak cukup, banyak keping lagi, atap tak cukup, dan macam mana tu atap cukup tu? Tampung. Tampung. Tutup mu. Nak tampung. Berapa keping yang tak ada nak tampung. Semai kodok tak habis lagi dah. Nak tampung dengan semai sunat. Tampung apa? Eh, semai sunat ni laba-laba. Kepala modal tak cukup lagi nak laba, nak utung kat mana? Kepala modal tak cukup lagi. Lengkapkan semai fardu yang ditinggalkan. Biar kodok biar sempurna. Barulah selesai dah semai kodok. Banyak kekurangan. Perbanyakkan semai sunat untuk kepala modal tadi yang sudah cukup. Dapat laba, dapat untung yang besar. Tapi kadang-kadang hak semai sunat ni bukan dapat laba yang besar pun. Hanya setakat tampung sungguh-sungguh hak kepala modal yang tak jadi molek. Gitu je lah. Ha, tapi kalau semai sunat tu banyak, ha, barulah separuh tu tampung fardu, separuh tu angkat darajah. Kalau di semai sunat banyak, semai fardu dia cukup tapi tak sempurna. Di semai sunat banyak, sebagian semai sunat, ha, tampung hak kefaduan yang tak sempurna. Separuh lagi semai sunat akan mengangkatkan darajah dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ni. Kalau sakat semai sunat rawatik, 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 tak ada angkat darajatnya. Tak ada kata nak laba besarnya. Setakat rawatik, tampung kekurangan dalam semai fardu untuk selamat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau qada kita semai fardu hak tak sempurna ni, semai sunat pula qada-qada rawatik je, duduk di yang pertama juga. Di yang pertama juga eh. Bukan duduk di hak yang kedua ni. Yang kedua ni berdapat laba, iaitu seseorang berbuat sekalian yang difardukan atasnya. Zahir dan batin. Hubungan dengan Allah, kefaduan dilengkapkan. Hubungan sesama anak Adam, keperluan dilengkapkan. Dan menjauh daripada segala maksiat, zahir dan batin. Maksiat hubungan dengan Allah dijaga, dijauhi. Maksiat hubungan dengan anak Adam dijauhi. Serta ia membanyakkan akan perbuat segala sunatkan atasnya. Ha, ni. Ha, ni beza dengan yang pertama. Membanyakkan. Ha, bukan kodoh-kodoh. Kalau sebenarnya sunat rawatik. Bukan. Membanyakkan. Ada ni. Eh, membanyakkan. Berbuat yang disunat ni. Bagi kita ni, kalau rawatik tu panggil banyak dah lah. Ha? Oh, dia kuat semai sunat.
Ha, kuat. Ha, kau boleh abang dia tak pernah tinggal. Gitu. Ha? Kuat tu. Dek, eh? Dia ni kuat semua sunat ni. Membanyakkan. Akan berbuat sekali sunat ke atasnya. Membanyakkan banyak mana? Roti. Ha, tak kau buat belaka artinya. Waktu tadilah sekodoh nak tampung kekurangan dalam semayang fardu dua. Mana apa ni? Pasal duduk di yang pertama, orang yang salim, orang yang sejahtera dari seksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila duduk tangga salim tu pun eh, alhamdulillah lah salim tu dah sejahtera, selamat daripada seksa neraka. Ha. Syurga lah. Syurga atas dan kurnia Allah Taala lah. Eh, janji selamat daripada seksa neraka jahanam. Tapi sebelum tu, selamat dia kekal neraka Allah. Ha, makrifah kena comel, akidah tauhid iman kena sempurna. Ketiga, khasir, yakni dapat rugi. Wallahu alam, ni muka surat. Kita Idatus Sadikin muka surat 60. Muka surat 60 baris yang ke 16 daripada bawah. Baris ke 16 daripada bawah. Baris ke 16 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hak tebal ni tak ada tu. Dan sabda Nabi gitu je. Dan nipih. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marartu laylata usriyabi. Marartu laylatan. Marartu laylatan usriyabi ala qawmin yakhshamuna bukan yakhshamuna tu yakhmashuna jadi hok nipih ni kena baiki sikit lah hok nipih. Ya, kha, shin, mim. Waw, nun. Jadi, mim tu bubuh sebelum shin. Ya, kha, mim, shin. Waw, nun. Kau tebal macam ni. Yakhmashuna. Nak gitu. Kau nipih tu. Yakhshamuna. Salah. Ini cetakan belaka lah ni. Kita jawi jangan main. Kita jawi ni jangan pandai jawi nak baca seorang. Jangan. Kalau saya mengaji ni, yakhshamuna, saya tulis di bawah, tugas-tugas sebut, yakhmashuna. Ha, ni saya tengok tebal ni, ni saya tengok tebal. Saya bawa tebal. Tapi masa saya mengaji dengan amal tugas saya dahulu, tak ada tebal ni. Jadi, orang nipih ni, yakhshamuna, tugas perbetulkan, yakhmashuna. Tengok tebal ni, comel. Yakhmashuna, tebal. Dia kadang-kadang comel hok nipih, kadang-kadang comel hok tebal. Marar
Qadartu lailatan usriyabi ala qawmin yakhmashuna wujuhahum bi asafirihim. Faqaltu ya Jibrilu. Faqaltu ya Jibril. Man haulai. Ya Jibril, man haula? Faqala. Faqala haula'il ladzina. Haula'il ladzina yakhtabuna. Yakhtabuna. Yakhtabuna an-nasa wa yaq'uduna fi a'radihim. Faqala haula'i alladhina yakhtabuna an-nasa wa yaq'aduna fi a'radihim. Artinya, erti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku, aku ni Nabi SAW, pada malam Isra' atas beberapa kaum. Lalu aku pada malam Isra'. Isra' ni berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Kita Baitul Muqaddis tau. Dia Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Isra' berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Adapun Mi'raj, tu Mi'raj tu tangga. Mi'raj tu asalnya tangga maksud dia. Mi'raj ni naik daripada Baitul Maqdis hingga atas di langit yang ketujuh. Atas di langit yang ketujuh. Nabi naik 10 tangga antara satu-satu langit tu. Itu Mi'raj. Hak diperlihat pada Nabi seksaan itu masa Isra', bukan pada masa Mi'raj. Tanda ni kan kita kan Isra' wa Mi'raj. Tahu? Isra' dan Mi'raj. Isra' wa Mi'raj. Tahu? Wa ada tu. Hari Isra' wa Mi'raj. Apa wa? Bahasa Arab. Wa bahasa Arab. Tak jadi dam. Isra' dan Mi'raj tak jadi. Isra' wa Mi'raj. Arab campur ni. Isra' berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis adalah perjalanan malam ni diperlihat kepada Nabi. Ada Mi'raj daripada Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke hadap kursi, sampai ke mustawa. Ha, ni pada masa Mi'raj. Ini Isra'. Lalu aku pada malam Isra' atas beberapa kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu. Menggaru-garu. Saya tulis sini. Siapa tulis kok Umi belum? K-E-K-A-R. Kekor. Kekor. Kekor tau. Kan budak-budak tu kan. Apa? Luka muka dia kena kekor. Bukan gitu. Tak ada ni. Hak saya ngaji tulis jawi belaka. Hak ni menggaru-garu. Saya tulis bawah tu. K-E-K-A-R. Kekar. 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 Boleh? Kekor kekar. 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 Kekar.
Saya eja K-E-K-A-R itu. Kekar, kekar. Kekar. Ni. Orang masa mengaji, cuba sebut saya tulis je. Ya. Kekar. Macam kena kekar kucing tu lah. Bukan kucing kekar kau. Allah darah tangan. Kenapa tu? Kucing kekar. Ke mana? Darah betih. Apa? Pinjok. Dia punya ekor dia. Kucing kekar. Kekar tau. Bukan masa buku tu kekar. Garu tu betul lah ni. Kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu. Dia garu muka dia. Garu segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu. K, kaf, waw, kaf. Dengan kuk mereka itu. Kah, waw, kah ni. Kuku, kah, waw, kah, waw. Kau nipih kah, waw, kah. Kau tebal kah, waw, kah. Kau saya mengaji ni kah, waw, kah. Kah tu saya buat bagi depan. Boleh baca sangat. Takkan nak baca kuk pulau. Dadah, saya mengaji kah, waw, kah. Betul lah. Tapi atas kah tu saya tulis bagi depan. Mana apa tu? Kuku. Takut tak pandai nak baca, mana kau tahu. Ni ada pen sayang nak tulis. Abik takut abik tak buat ke apa? kalau baca soal ni, boleh baca tak tu? Kah, waw, kah. Apa benda pulak kuk-kuk ni pulak ni? tulislah bagi depan. Kah, waw, lepas tu kah, sutir tu, pun bagi depan. Kuku. Dia nak ngaji kena tulis gini. Dia tulis gini. Tulis gini lah. Tulis gini ni. Jangan sayang ke peng. Cuma sayang tunjuk kitab saya ni. Kitab saya ni ada makan benda tepi orang pinjam. Orang pinjam bukan dengan saya. Jatuh balik, Allah tepi anak-anak makan. Nak marah. Alah, sama gu. Dia tunjuk malu tu. Dia nampak dah tepi tu. Anak-anak tu. Kawan pinjam. Biar tok mana dah tahulah. Allah sedih tengok. Sedih tengok. Tu tepi tu catatan ada. Nak macam mana lagi dah. Ni nampak. Kitab tu dia tarikh je. Tulis lah. Nanti tak boleh baca lagi. Beberapa kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu. Kuku sendiri ni tak boleh berhenti ni. Ada ni tak boleh berhenti garu ni. Maka kataku, maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ni gambaran yang Nabi nampak dalam perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Gambaran. Orang ni tak ada lagi gambaran. Ada ni gambaran saja, tayangan saja. Ada tak lagi orang ni? Tak ada lagi. Ni gambaran. Maka kataku, mana kataku, mana aku tanya Nabi SAW ni, ya hei Jibril, siapa mereka itu? Mereka yang beberapa kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu. Siapa ni? Garu muka? Ada ni? Tak boleh nak buti-buti. Mana? Apa? Rabak muka tau. Rabak. 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 Bahasa buku tau. Rabak. Ke muka? Orang sekolah sebut mana? Kita? Apa? Kita apa? Koyok rabak. Dah. Kita koyok rabak. Ada. Koyok se. Rabak se. Yalah macam orang accident tu kan. Allah cedera dia. Koyok rabak, koyok rabak noh. Mana apa ni? Dah duk garu muka tak ada benda ni. Jadi Nabi tanya Jibril alaihissalam, "Hei Jibril, siapa mereka itu?"
Maka katanya, jawabnya Jibril alaihissalam, mereka itulah yang mengumpat akan manusia. Hari. Yang mengumpat akan manusia. Yang mengumpat. Ha. Yang mengumpat. Kalau awak tebal ada mim yang mengumpat. Kalau nipi tak ada mim. Kalau nipi ni yang mengumpat. Dia jawi jawi lama ni dia tak ada mim. Tak ada umpat, upat, mengumpat, mengupat. Ada dia, tak ada mim. Awak tebal ni ada mim. Saya tengok hok ni, hok tebal ni. Hok baca mengelupah. Hok sebelum saya baca tadi tu. Hingga mengampuni baginya oleh orang yang kena umpat. Tahu? Hok tebal. Alif mim peta. Ha, tengok. Ibu bagi ke tau? Hok tebal. Hok saya baca tadi, hok mula kitab tadi. Sebelum dia. Hingga mengampuni baginya oleh orang yang kena umpat. Alif mim peta. Ibu bagi ke tau? Ha, suka. Ha, tu ibu bagi. Tak boleh baca ibu bagi. Sebab apa ibu bagi? Takut jadi empat. Eh, suka pula dah. Eh, tengok. Dah lihat tebak-tebak. Hok nipi. Hingga mengampuni. Melainkan mengampuni bagi oleh orang yang kena upat. Alif waw peta je. Upat. Hok tebak ni orang yang kena umpat. Tapi dia je macam mana? Bukan alif waw mim. Alif mim peta. Tengok. Jawabkan dia tu. Alif bagi depan. Mim bagi mati. Pe bagi atas. Te bagi mati. Umpat. Sebab dia buat bagi. Takut baca oleh orang yang kena empat. Alif mim peta empat kan? Patut-patut. Tengok macam dia buat bagi. Ha, kita belajar gitu juga. Kena buat bagi Hajawi ni. Tak boleh baca nanti. Belilah pen banyak-banyak, jangan duduk sayang. Tapi kena beli pen comel, beli pen hok mata halu. Jangan beli pen hok mata besar tu, hok tu tak boleh tulis kitab tu. Dia hok tu mata 1.0 dok tu tau. Eh, cari 1.3 ke 0.3 ke 0.4 ke 0.5 tebalah sikit. Tapi 0.5 boleh lagi lah. Tapi kalau hok 1.0 hok pen biasa tu, oh tu bukan untuk tulis kitab tu. Saya masa ngaji pondok dulu, pen mata halus ni mahal. Si pandu nak beli pen je. Pandu nak beli pen. Mata halus terjatuh gok sekali, nangislah. Patah dah mata dah di halus. Kena cari duit, pulak bukan murah. Ada apa ni? Tak akan pun tak apa. Jangan beli pen. Boleh beli pen. Sebab kita nak pen halus, kita tulis. Ha, sedap. Sebab yelah. Eh bakal. Pak pasal orang ngaji lah. Biar ada pen. Dia ni pen piluk tau. Ha, dia ni ada udak-udak pakai. Pasal saya dulu tau. Dulu kadang-kadang dakwah buat sendiri. Beli satu kalam pensel. Buang-buang-buang dia punya kayu dia tu. Ambil dia punya. Itulah pensel tu. Kita masuk lah. Dakwah sendiri. Sebab dakwah tu dia jadi bertambah terang. Buat dia dakwah. Lepas tu peng mata halu. Peng macam orang awak, orang lukis, orang ni juru ukur tu lah. Orang lukis pelang. Ha, dia pelang tau. Halu gitu lah. Tengok pada peng tak padang lah. Ngor pondok peng mahal. Dah kita nak tulis. Ni peng harga 50 sen. Nak catat kita. Jangan tu tulis di kitab tu akhir-akhir dia akan ditayang. Dah dia baca tulis berbari. Gitu cara dia. Mereka itulah yang kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu ni, yang mengumpat akan manusia. Oh, mengumpat. Ginilah lain kali sambil-sambil mengupak, sambil-sambil garu muka wawa. Sambil mengupak garu. Warna tu mochi.
punah muka makcik duk garu gitu. Haa, ni lah kita duk mupat ni. Akhirat ni kena garu gini lah. Kita garu awal-awal. Lagi banyak mupat, lagi banyak kita garu. Sakit dah, habis mupat. Ke mana? Ataupun dia rajin mupat, kita pergi garu muka dia. Haa, garu muka dia. Garu muka orang ni. Ni lagi makcik garu sendiri muka makcik ni. Mupat orang ni. Dia ngupak tiga garu muka dia. Kuku pula panjang. Oh, marah. Merah pipi dia. Ha, tu nanti. Nanti makcik garu sendiri muka makcik. Koyok rabak muka makcik. Ngupak orang ni. Dia ngupak ni kena jauh juga. Ngupak kenyang. Muka kenyang apa ni? Sebab apa? Kenyang makan daging saudara. Sebab Nabi kata, Quran bukan hadis Nabi, Quran kan? Ayuhibbu ahadukum ayakul lahma akhihi maita, suka ke makan daging saudara mati dah? Mupak ni makan daging saudara. Kenyang makan daging saudara. Orang makan daging tempat ngelang. Tempat jamu kahwin, dia makan daging saudara. Makan daging orang. Makan daging orang ni siapa? Dak patok. Bukan dok, bukan patok dok. Orang kata makan daging orang, marah dia orang batuk kan? Kata gitu. Eh, kita dulu kan, pak makan orang tu. Dia makan orang lah ni. Orang mupak ni, makan daging orang. Pak selalu tepi dia. Hak ni, mupak je, dia garu muka dia. Bahaya mupak. Mereka itulah yang mengupak akan manusia. Dan menjatuh mereka itu di dalam kemaluan orang. Dan menjatuh mereka itu di dalam kemaluan orang. Jangan faham kemaluan tu. Allah kita. Kalau pakar zahir itu berat lah. Dan menjatuh mereka itu di dalam kemaluan orang. Dimasukkan kemaluan orang. Dah. Menjatuh mereka itu di dalam kemaluan orang. Yakni dia membuka rahsia yang memalukan orang. Itu maksud dia. Dia menjatuhkan dan menjatuhkan mereka dalam kemaluan orang. Dengan makna dia membuka rahsia yang memalukan orang. Dia suka sebar rahsia orang. Nak memalukan orang. Nak menjatuhkan maruah orang. Ha, ni ni. Ini sama kau ni. Ada benda aib yang berlaku pada seseorang, kita sembunyikan. Jangan kita buka yang boleh bawa pada kemaluan, bawa pada malu orang tu. Bawa pada malu orang tu. Malaikan kalau keaiban, kalau kekurangan, hak tak baik, yang memudaratkan orang ramah. Itu cerita lain. Dia ada benda perang uduh. Tapi dia rahsiakan perang uduh dia. Tapi perang uduh dia akan merosokkan orang lain. Hak tu kena nyatakan. Kena beritahu. Perang uduh dianya, dia baik dengan siapa-siapa, dia akan berhutang, dia tak bayar. Tu perang uduh. Ada ni. Kita pun buka rahsia dia tu. Kamu ni duk baik dengan dia ni, kena hati-hati. Dia ni bila orang lain lepas-lepas Ramadan kena. Baik molek-molek, mula dia buat lembek, tekok, dia nak berhutang, lepas boleh duit hutang, dia hilang. Atau panggil apa tu? Membuka rahsia juga tu. Yang memalukan, malu orang tu. Tapi, untuk pelihara orang lain daripada kena mudarat. Itu dibenarkan. Tapi kalau keaiban dia, hanya kekurangan dia, yang tidak terbabit pun orang ramai, jangan duk buka. Ini sukalah. Membuka keaiban, biar dia malu. Tapi kalau orang rakam dalam sistem dalam kamera kereta tu, orang pelik-pelik tu masuk dalam masa YouTube tu, orang tu mana tu? Nak memalukan juga tu? Ke nak tujuan apa? Tujuan nak suruh GPJ takak? Ke mana? Nak suruh GPJ takak? Dia motong kadang-kadang, lain berkembur dia motong, bahaya sedikit, orang pun share, orang pun sebar dengan nombor kereta pun semua. Orang tu mana? Walahak orang jenis bawa kereta gitu tu, kita turut lah belakang kereta siapa pun. Adalah perangai jarang-jarang sekali je. Tak ke mana? Ke bawa kereta patuh gitu.
Yelah, yelah, kadang-kadang mungkin jugalah tayang tu supaya pihak berkuasa ambil tindakan. Sebab bahaya sangat, bawa kereta tu bahaya sangat. Takut mudarat orang ramai, tu boleh lah. Ni kadang-kadang benda tu sikit je. Kadang-kadang benda tu berlaku kerana dia awak saluh mula-mula. Ha, ni dia kena jaga. Jangan membuka rahsia orang yang boleh memalukan. Melainkan yang boleh membabitkan orang lain. Ha, boleh mengatakan bahawalah boleh dibenarkan kita buka rahsia. Ni tak ada ni saja dia suka. Suka cerita kaiban orang. Biar jadi malu dia wala. Itu kaiban peribadi dia yang tidak membabitkan orang lain. Orang seumpama ni di hari akhirat dia akan garu pipi muka dengan kuku mereka sendiri. Tak boleh nak bukti selama-lamanya. Orang mumpat, orang yang buka aib orang dengan tujuan untuk memalukan. Ini masalah bicara berkaitan dengan maksiat lidah, iaitu mengumpat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.